Kekinian ketemu lagi dengan Salatop TV. Langsung aja nih gengs, kemarin tim Salatop TV eksklusif ketemu sama kakak Gino Abraham, Giorgino Abraham maksudnya, yang mau buka clothing line. Nah gengs, kita gak cuma tanya-tanya aja loh, tapi juga live Instagram buat baca pertanyaan langsung yang dijawab sama kakak Gino. Biar gak makin penasaran, langsung aja yuk cekidot. Oke gengs, sekarang udah sama kakak Gino yang suka kalian request. Nah kakak Gino, hari yes. Kita ngomongin kakak lagi mau buka clothing line kakak Gino. Betul banget, ini sekarang aku lagi sebenarnya apa ya, aku baru belajar sih, belajar bisnis mulai lain gengski sebenarnya. Kamu udah tahu ya gengski ya, aku baru belajar bikin clothing line bisa, karena memang suka banget sama fashion ya, terus apa lagi ya itu sih, cuma di sini clothing line yang aku bikin brandnya itu namanya Orang Utang. Kenapa namanya Orang Utang? Ada apa orang utang? Kalau orang utang pakai hoodie kan tidak. Enggak, emang enggak. Cuma aku tuh mikir bahwa orang utan itu kan Indonesia banget ya. Itu kan binatang dari Indonesia. Dan memang unik gitu ya. Namanya itu udah keren banget. Jujur aja nama orang utan itu udah orang di dunia harus tahu orang utan itu Indonesia kayak cantik gitu kan. Tapi orang utan itu gimana gitu kan. Sedangkan orang utan itu kan di hutan ya. Wild forest gitu. Jadi konsep yang aku mau buat di clothing line ini dari awal tuh emang streetwear. Untuk saat ini streetwear. Dan menurut aku orang utan itu cocok banget gitu. Gitu lah, aku suka aja ya, aku lihat foto orang utan mukanya itu unik dan keren. Nah, sebenarnya keinginan terpandang, bakat terpandang, atau sih bisnis kerja atau clothing line ini? Jujur, bisnis clothing line ini aku lah. Aku bukan tipe orang yang dari kecil udah pengen belajar bisnis ya. Kayak pengen ngomong enggak. Cuman gak tau tiba-tiba kayak setahun yang lalu gitu kan, gak sampai sih setahun yang lalu aku udah mikir lagi dulu sama temen aku ini kita bikin penting gak tau, aku udah mau kayak gitu. Jadi kita berdua emang suka hobi banget gitu ya, kita bikin video bisa kalau bisa bikin konsepnya apa, kita kayak belajar banget dari awal kayak gimana seperti ini bisa terus logonya nyari namanya susah banget ya, kita pengen cari yang bagus karena nanti juga muncul jadi kayak orang utan kayak keren banget, sama orang utan tuh kayak bikin keren gitu. Memang di sini aku punya konsep 4 warna. Oke, warna-warna pastel ya kan Gino ya? Yes. Dia lucu banget loh guys, kamu kalau misalnya mau tahu apa namanya detailnya kayak apa, kamu sekarang nanya aku doang. Kamu kalau bisa sama kan Gino, nanti aku tanya setelah aku jelasin ya, soal warna. Aku baca. Gue dapat warna nih kak, warna basic, warna hitam, ini karena kita tetap sama Gino kan basic dan semua orang masih suka. Terus aku suka banget sama bibi, bibi yang putih 250.
280 nih, aku ulang ya guys, yang hijau dipakai kakak Dino, ini harganya 330 ribu. Nah, kalau yang putih harganya 250 ribu. Nah, kalau yang hitam harganya 280. Kalau yang jadi rose gold sama hitam 280. Oh, sama harganya. Yang putih 250. Karena nggak ada nih, jadi nggak ada robek-robek. Serius ya, kan bisnis ini, Pak? Well, karena aku orangnya apa ya? Aku lagi baru belajar juga bisnis. Pengen banget, pengen serius lah. Aku udah nggak apa-apa, pasti berusaha untuk serius mungkin. Yang 27, and Tina Belovers, bisa nggak di order ke Arab, Kak? Ke Arab? Pasti bisa. Cuma nanti kan ada di Arab semua. Itu ntar ada tim aku yang urusin. Pokoknya setelah tanggal 20, Jadi online atau gimana nanti akhirnya kan? Jadi awal online ini aku akan mulai penjualan online setelah tanggal 25. Okay. Karena tanggal 23 sampai tanggal 25 aku launching di Citos. Jam setengah 10 pagi sampai jam 11 malam. Tuh, setengah 10 pagi sampai jam 11 malam kan Dino akan launching apa nih online start. Kayaknya ada pertanyaan dari Afwan underscore Jorus. Bisa dikirim ke Korsel nggak? Ini maksudnya Korsel tuh Korea Selatan nggak sih? Korsel. Korea Selatan ya. Korea Selatan. Wah. Wow. Korea Selatan. Saya dong Kakak Jino. Hai, jadi ternyata selain dari Arab, Kakak Jino boleh saya buat yang di Arab dari kemarin kayak yang 27 dan Arab. Iya. Nah, oke, okay. Bicaranya yang oke, okay. Kamu kan kemarin nanyain dan kamu harus janji ya belinya tadi 5. Yang 27. Kalau dia lupa bisa nanti order ke Arab. Mau yang 4 tiket. Oh, mau dipakai. Yang Tian boleh disapa Kakak Gino? Tian27 underscore Gino Belovers. Jadi kalau mau dikirim barang bisa nanti hubungi di Instagramnya. Nanti ada semua info lengkapnya di Instagram. Oke, okay, balik ke ini Kak, Korsel, gimana Kak Korsel? Korea Selatan tadi bisa dikirim ke Korsel nggak? Kapan? Bisa. Bisa, caranya gimana Kak? Sama kayak tadi, via Instagram, nanti ada kontaknya, official. Kak bisa kirim ke hati aku nggak? Aduh, pertanyaannya mulai aneh nih. Itu langsung kamu aja kali ya. Tentang yang dirasa Kak, ini kan bisa belum first time nih Kakak. Maksudnya orang banyak acting, gitu, atau dunia entertain, gitu. Tiba-tiba dia ada plotting gitu. Kesulitan yang paling dirasa Kak. Aku tahu ini plotting lain susah. Terus, bisnis semua pekerjaan kalau gitu, masih susah, nggak gampang. Cuman, yang susah itu kayak desain, terus kita harus berpikir quality control satu terus barang-barang ini pilih bahan, pilih pernah pilih kecil-kecil ini kelihatannya simple gitu, polos doang tapi sebenarnya buat aku sih ini suatu hal yang baru, jadi emang masih susah, tapi untuk apa kita mau juga yang kita berdua ya takut nggak sih misalnya ada orang juga bilang kan karena musisi sekarang bilang kayak aja mungkin kayak gitu deh kan misalnya kayak semua ini dia tuh kan itu kayak gitu enggak sih aku nggak nanggap diri sebagai aku nggak pernah dengerin kata-kata orang yang positif aku terima yang menurut aku negatif aku buang gitu. Ini kan clothing line ya kak, jadi clothing line ini kan udah banyak kak apa nggak yang biasa nggak yang selebriti juga membuka bisnis clothing line gitu. Yang kakak andalkan dari clothing line kakak atau yang berbeda dengan clothing line kakak sendiri apa sih yang kakak penjualin kalau ini clothing line yang dia punya Abraham tuh beda gitu. Apa ya itu lebih karena mungkin aku masih baru ya aku jadi aku cuma ngelakuin apa yang menurut aku bagus aja ya menurut aku suka aku lakuin aku suka banget karena aku berani banget pakai warna suka banget warna show aku berani banget warna pink makanya aku keluar warna pink warna ini kayak adem aja gitu kan lagi di menurut aku warna kayak gini jarang banget warna berani di Indonesia kan pasti orang lagi sekarang lagi trennya monokrom ya hitam putih abu-abu keren pasti, cuma kayak aku pengen dengan ada yang warna ini tetap rose gold ini sama BB green ini orang bisa, oke asik ya warnanya. Oh, jadi bisa dibilang yang berbeda saat ini sih kalau koleksinya Dino warnanya gitu kan. Dino ada media promo apa sih untuk clothing line pertamanya di Dino Abraham misalkan dapat tanda tangan kalau misalkan beli
10 atau berapa gitu. Ada kayak gitu-gitu gak sih kak? Ada kayak news-news gitu? Enggak. Bakal dibikin gitu kan di Citos? Enggak juga sih, aku kan aku pengen orang tuh apa ya, gak mau melihat clothing line aku ini sebagai ini punya Jordan atau apa. Aku pengen orang itu emang benar-benar ketika lewat gak tahu brand apa itu, mereka lihat dengan name orang hutan dengan warna-warna yang aku tonjolin, semoga mereka suka dan mereka pakai, mereka beli, semoga gak murah, mereka gak murah, gak mahal juga, yang penting worth it, karena menurut aku worth it itu paling penting gitu. Bisa nanti kalau kirim ke Madura, ini lagi jualan di sini lancar ya bro? Ke Madura bisa dong, nah, kalau misalkan ke Korea aja bisa, kalau ke Madura lagi kayaknya nanti kayak gini. Banyak semua info kalian ya? Kak, nanti yang anterin jaketnya kayak gini, bisa kak? Boleh, boleh, nanti aku anterin ya, gimana? Oke, kayak gini, thank you ya, sukses buat apa namanya clothing lainnya. Dan buat kalian jangan jangan pakai si Tepang ya, tapi nggak tahu jawabannya kan Juno sih, tapi yang pasti dapetin koleksinya kakak Juno ada empat. Hai gengski, jangan lupa untuk subscribe, like, comment sebanyak-banyaknya dan juga post video-video dan foto di Instagram TV.